Sampurasun. Salam sejahtera pemirsa urang patepang deui dina Warta Siang Sunda TV. Puseur informasi lengkap tur faktual. Ti luar tanu parantos dugi ka meja redaksi Sunda TV ngeunaan definisi HAM. HAM anu dilanggar dina jaman baheula jeung cara nerapkeun kasadaran bela rasa di jaman ayeuna. Sejak kasanggakeun dina pidangan Warta Siang edisi spesial Sakola Bela Rasa Sabtu 13 November 2020 hiji. Simkuring pun Nikolasnya Chandrasa nu baris ngadugikeun warta salengkepna. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan definisi hak asasi manusia. Menurut John Locke, sebagai makhluk yang bebas dan setara, manusia memiliki hak kodrati berupa hak hidup untuk merdeka dan memperoleh atau memiliki kekayaan. Hak ini bersifat mutlak dan menjadi tujuan negara untuk menjaminnya. Menurut Miriam Budiarjo, HAM dimiliki manusia sejak lahirannya tanpa memandang perbedaan bangsa, agama, atau jenis kelamin, sehingga disebut asasi serta universal. Setiap orang berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai bakat dan cita-citanya. Meninjau UUD 1945, ada banyak sekali pasal yang membahas mengenai HAM dari berbagai aspek seperti hak pribadi, politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, dan cara peradilan. Pasal 28I sendiri memberikan definisi tentang HAM. Apabila kita lihat secara lebih menyeluruh, maka HAM berdasarkan UUD 1945 dapat disimpulkan sebagai hak yang dimiliki setiap orang yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sesuai dengan yang tercantum dalam undang-undang, sehingga semua orang wajib menghormati hak orang lain. Apabila dibandingkan, terdapat perbedaan cara memandang HAM sebagai suatu yang mutlak yang berasal dari kodrat manusia, sebagai suatu yang asasi universal yang dimiliki sejak lahir ke dunia, ataupun sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sesuai dengan hukum yang ada. Ketiga sumber ini juga memberikan penekanan yang berbeda, di mana John Locke menjawab pertanyaan apa komponen penting dalam HAM, Miriam Budiarjo menjawab pertanyaan apa itu HAM dan mengapa kita harus menegakkan HAM, apa alasan tujuannya, sementara UUD 1945 memaparkan apa itu HAM secara rinci dan bagaimana cara kita mencapai pemenuhan HAM. Kolonialisme sendiri mengandung makna pengembangan kekuasaan atas wilayah dan manusia di luar batas negara yang biasanya bertujuan untuk mencari dominasi ekonomi dari sumber kekuatan, tenaga kerja, dan pasar wilayah tersebut. Sementara imperialisme mengandung makna menguasai wilayah lain agar penguasa merasa lebih aman atau sejahtera di mana mereka memegang kendali atau pemerintahan atas daerah lain itu. Berikut adalah perbedaan antara keduanya, di mana kolonialisme lebih berfokus dalam menguras, sementara imperialisme lebih berfokus dalam pemerintahan. Sebagai suatu tindakan nyata dari Sekolah Bela Rasa, saya menjadi seorang pendamping di kegiatan seri pengembangan orang muda Katolik yang diadakan oleh Keuskupan Bandung. Di sini, saya dipercaya untuk mendampingi sebuah kelompok di mana kami berdinamika bersama dan saling bertukar cerita, salah satunya adalah membahas tentang permasalahan di sekolah. Kegiatan ini membuka wawasan saya mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di luar apa yang biasa saya alami, karena teman-teman kelompok saya berasal dari sekolah-sekolah di luar kota Bandung. Pemirsa, hak asasi manusia merupakan hak paling dumasar nu dibiboga ku manusia. HAM merupakan hak tinagustinu maha agung anu teu tiasa dilengitkeun. Kasadaran ngeunaan HAM boga sejarah anu kirang alus kusabab lobana palanggaran dina zaman kolonialisme jeung imperialisme. Kusabab kitu jadi tanggung urang-urang sadaya keur ngajungjung luhur HAM dina zaman ayeuna. Salah sahijina ku cara nyontokeun sikap siliasi jeung anti-diskriminasi. Pemirsa edisi spesial Warta Siang Sunda TV poe ieu simkuring cekapkeun dugi ka dieu. Mugi janten nanyepanen kanggo urang sadaya. Ngawakilan ngakolakeun Warta Siang Sunda TV poe ieu, simkuring pun Nikolasnya Chandrasa ngucapkan hatur nuhun geus nyaksikeun Sunda TV. Sejak amit mungkur amit mundur, salam sejahtera, hurip Sunda.